Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dua Aufa. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Kota Demak yang berada di Provinsi Jawa Tengah ini mempunyai sebutan Kota Wali atau Kota Ziarah. Jika Anda berada di Kota Demak, tidak ada salahnya jika singgah sejenak berziarah di makam Syekh Abdullah Mudzakir. Yang istimewa dari makam Syekh Abdullah Mudzakir ini adalah posisinya berada di tengah laut. Teman-teman Dua Aufa, Syekh Abdullah Mudzakir atau yang akrab dipanggil dengan Mah Mudzakir merupakan seorang ulama yang melakukan syiar agama Islam di daerah pesisir laut utara, tepatnya di daerah Sayung, Kabupaten Demak. Beliau lahir di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada tahun 1869. Kemudian, diperkirakan pada tahun 1900-an, beliau menetap di Dusun Tambak Sari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dan di tempat inilah, Syekh Abdullah Mudzakir melakukan syiar agama Islam. Teman-teman Dua Aufa, dari informasi yang didapat, Mbah Mudzakir dahulu adalah seorang petani tambak yang mempunyai kelebihan dalam ilmu kanuragan. Beliau sering membantu atau menolong masyarakat sekitar untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan penuh keikhlasan dan tidak meminta imbalan sepeser pun. Hal tersebutlah yang menjadikan nama Mbah Mudzakir semakin banyak dikenal masyarakat luas. Sehingga, siar agama Islam yang dilakukan oleh beliau semakin lama semakin berkembang. Pada usia yang ke-81 tahun, atau tepatnya pada tahun 1950, Syekh Abdullah Mudzakir atau Mbah Mudzakir meninggal dunia. Namun, seperti kita lihat bersama, bahwa makam beliau sampai kini masih banyak diziarahi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Dan yang paling istimewa, makam Mbah Mudzakir tetap kokoh walaupun berada di tengah laut. Teman-teman Dua Aufa, demikianlah sekelumit cerita tentang makam yang berada di tengah laut, yakni makam Syekh Abdullah Mudzakir. Semoga bisa menambah wawasan. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.